Salah satu minimarket diterjang banjir, mengakibatkan barang-barang yang ada di dalam minimarket terbawa derasnya air. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Kertajaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten pada hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Air yang masuk ke dalam minimarket tersebut, akibat tembok belakang bangunan minimarket jebol diterjang air hujan yang cukup deras di daerah tersebut. Banjir di dalam minimarket tersebut mengakibatkan sejumlah barang dagangan yang berada di dalam minimarket terbawa arus banjir ke tengah jalan.